Bowo dan Sri barusan saja membeli rumah baru di Malang. Harga sekitar 1M lebih sedikit. Umurmu bertambah satu, diriku bertambah sayang padamu. Ini adalah pemilik rumahnya, wong Malang asli. Di mana ini Mbak? Alamatnya Mbak? Jalan Terusan Wijaya Kusuma, nomor 36. Oh, Kavling nomor? Kavling 2. 2. Oh, ini usahanya apa Mbak? Perizinan, konsultan perizinan. Apa itu jadinya? Pembuatan pabrik, pembuatan kos bisa, terus apa itu ruko, ya semua perizinan lah. Oh gitu Nji. Oh, ini kalau kesini lewatnya mana ini Mbak? Dekat mana ini Mbak? Kita dekat Jalan Kedawung, Kalpataru, dekat juga sama Jalan Esparman, Gempol, Malang. Jadi hari ini dalam rangka memberi kejutan suaminya yang ulang tahun ke 45 pada hari ini tanggal 14 Juli 2024. Monggo kita masuk. Rumah ini besarnya sekitar 250-an dan hari ini kita akan syukuran rumah baru. Ya, di sini ada Bapak Diki. Bapak Diki mana? Bapak Okta mana? Dan berikutnya adalah Dr. Fajar, calon profesor. Kiai jauh-jauh dari Medion. Dan ini Mbak Sri tadi, Soibul Bait. Dan ini Ibu Cik Leni. Dan ini Mbak Esti dari Kediri, jauh-jauh meninggalkan suami untuk mencari uang biar lebih banyak. Dan beliau ini adalah manajer yang ada di sini. Dan ini Soibul Pait. Sebelumnya saya yang pertama kali mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, banyak rezeki. Lo ulang tahun Mbak? Rangkini tahun jenengan. Ternyata Mbak Esti manajernya tidak tahu kalau ulang tahun. Ya kita sekarang akan melihat kamarnya yang berantakan. Ya, ini kamar utama. Dan di sini nanti calon kantor. Terus ini adalah kamar kamarnya Mbak Esti mungkin. Kamarnya Mbak Esti depan sini ya, Bu? Oh, ini dia. Dan di sini dapurnya. Wah, cantik sekali. Lampunya anyar, semuanya baru. Wah, cakep sekali. Ya, ini tadilah Wong Sugih Jogja yang pindah ke Malang. Ya, kita akan naik sama saudara Afan. Cong Afan. Waalaikumsalam. Naik. Ada apa lagi? Tunggu, tengok ngopi. Wow, ini kalau pagi gunungnya kelihatan banget sini. Kita melihat kamar ketiga. Ini tempat Prof. Fajar tadi. Di sini juga ada terasnya buat jemur. Dan di sini adalah kamar mandi. Ya, kamar mandinya oke. Wow. Dan ini kamarku semalam. Ya, jadi semua datang ke sini dalam rangka. Ini ada Parmanto. Iya. Iya, ini adalah Parkwan. Iya, Parkwan seksi. Iya, ayo semua main melalui YouTube. Iya.
Sik ndelok Parwanto wudo mau. Lah ya Parwanto iku suweno, ayo Par. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Bapak Haji Ardianto Wibowo beserta Ibu Haja Sri Lestari bintang kabupaten, yang dimuliakan Bapak Dr. Muhammad Panyai Kajarianto dari Yogyakarta, yang dimuliakan Romo Haji Sekar Langit Sabto Duyo beserta Ibu Haja Leni Alfiani Sekar Langit juga dari Yogyakarta, yang dimuliakan Bapak Notaris Bapak, ini Pak Okta. Pak Okta. Ya, direkturnya. Oh, Bapak Okta. Dari Serang. Bapak Okta itu di Serang. Iya. Yang dimuliakan Ibu Esti, itu direktur. Esti, direktur. Iya. Direktur Kediri. Istim. Iya. Istim. Dari Kediri. Iya, dari Kediri. Yang dimuliakan juru kunci malam ya, Bapak Diki. Yang dimuliakan juga sahabat kami Mas Parwanto. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mari kita persembahkan ke hadapan ibu kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dengarkan sambutan dari Sohibul Hajah dari tuan rumah Bapak Haji Ardianto Wibowo. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Fajar yang sudah menyempatkan waktunya yang seharusnya hadir di acara nanti. Mau datang sowan ke Bapak kantor kita untuk meresmikannya. Terima kasih pada Pak Afan, Bunda Leni, Romo, Pak Okta, terima kasih banyak sudah hadir dari Serang, Bu Istin, istri saya, Pak Diki, juru kunci, ya. Om Wanto. Terima kasih Bapak Haji Ardianto. Silakan kepada Bapak Dr. Fajar untuk menyampaikan sekapur sirih sekaligus memimpin bacaan doa untuk apa yang dihajatkan oleh Pak Bowo sekeluarga bersama tim ada Pak Uta dan Justin. Semoga dikabulkan hajatnya. Kita silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan seluruh tamu hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang tadi sudah dihormati oleh pemimpin acara. Kantor baru ya. Dan ulang tahun. Ulang tahun yang sekian. Semoga panjang umur ya. Lalu diberi naungan ya, pertolongan, kekuatan, kesehatan, lebih khusus juga kepada kaum kerabat beliau ya. Mas Bowo dan Mbak Sri, yang pertama kami mengucapkan selamat ya, tidak disangkakan bahwa pagi hari ini diundang untuk syukuran ya, karena ini sebenarnya tadi Mas Bowo sampaikan tidak disengaja ya, sebenarnya semuanya sudah diatur ya, tinggal kita tidak tahu aturan Tuhan seperti apa, sehingga tujuan kita ke malam yang utama ya untuk ini sebenarnya, yang lainnya sebagai pendamping, maka dari itu hendaknya membersamai kita sampai selesai ya. Nanti mampir ke rumah Mas Bowo gitu ya, di Malang, terus saya pikir loh Mas apa pindah ke Malang gitu ya, kalau pindah ke Malang berarti nanti bagaimana Excel-nya dan seterusnya ya, ternyata memperluas jangkauan bisnisnya ya, semoga bisa ke mancanegara kemana-mana. Amin. Bisa
sampaikan mengatur segala jenis perizinan ya, luar biasa. Ini pokoknya semua jenis izin selesai di kantor ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah wa fi ni'amihi wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Anwar Fajrianto yang telah menyampaikan sekapur sirih sekaligus memimpin pembacaan doa. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka selesailah sudah acara tasyakuran pagi hari ini. Sebelum kami tutup, sekali lagi kami mewakili seluruh teman-teman saudara di Jogja khususnya ucapkan selamat atas konsultan CV berkah 01. Semoga sukses dan berharga. Dan selamat ulang tahun. Dan selamat ulang tahun ke-45. Oke, demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasihku hanya dirimu di hatiku, tiada yang lain di hati ini selain dirimu satu.